How did I go from this to this? Hai, aku Reno dan hari ini aku bakal ceritain soal perjalanan diet aku. Ya, sebenarnya aku bukan seseorang dengan masalah berat badan sih. Aku juga cenderung makan sembarangan dan jarang banget olahraga. Cuman aku tuh sadar kalau misalnya meskipun aku tuh kurus, badan aku tuh skinny fat, jadi aku tuh lebih banyak lemak daripada masa ototnya. Sampai akhirnya aku memutuskan buat mulai perjalanan hidup sehat aku, mulai dari belanja, olahraga, sampai masak makanan aku sendiri. Ya, biarpun awalnya susah banget sih, karena aku tipe orang yang suka makan sembarangan dan males banget olahraga. Cuman aku bersyukur banget karena aku nemuin satu komunitas yang benar-benar suportif buat nemenin perjalanan diet aku. Dan dari sini aku juga belajar kalau sebenarnya nerapin pola hidup sehat di kehidupan kita sehari-hari itu gak sesusah itu. Kita bisa mulai dari atur pola makan, ganti ukuran piring, dan mulai olahraga 1-3 kali. Kalau kalian baru mau atau udah mulai jalanin pola hidup sehat, ayo tetap semangat, sini-sini, kita berjuang bareng, kamu gak sendirian. Jangan lupa juga bilang terima kasih sama diri kita yang udah berjuang sampai sejauh ini. Ingat ya, jangan cepet nyerah karena usaha gak pernah ngehianatin hasil. See you on the next cycle, fitters!